Halo pemirsa, saya akan mereview tentang Toyota Kijang Super tahun 1989. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur yang ada di dalam mobil Kijang sama eksteriornya juga. Nah, ini kuncinya. Kita buka. Nah, ini joknya sudah di cover. Joknya kain. Nah, yang ini yang asli. Nah, di sini ada pengaturan senderan sama posisi. Hanya 730 km. Nah, ini mungkin sudah banyak jarak tempuhnya karena dia balik ke nol lagi, makanya serasa cuma 730 km. Dia belum ada tachometer. Steernya masih belum power. Jadi masih keras kalau untuk belok. Klaksonnya sudah rusak. Ini 5 speed manual. Tapi ini khusus seri tipe Kijang Super. Kalau yang tipe biasa dia masih 4 speed manual. Nah, ini untuk mundur. Nah, di sini kalau untuk melepas rem tangan, lu putarin bagian tuasnya, kemudian lu dong. Kalau untuk mengaktifkan rem tangan, lu tinggal narik aja. Gampang kan? Nyalakan lampu dan lampu sinyal. Jendelanya masih manual, pakai engkol. Sekarang kita cek eksterior. Ban ini memiliki 13 inci dengan 175/70 R13 dengan ban gajah tunggal. Nah, sekarang kita buka kap mesin.
mobil ini memiliki mesin 1500cc. Ini yang jenis mesinnya masih 5K. Nama kode mesinnya. Kalau di generasi berikutnya dia sudah mesin 7K yang berkapasitas 1800cc. Dan memiliki penggerak roda belakang. Plat bodinya masih jauh lebih berbobot dibandingkan Innova. Ini bahannya vinyl, mirip kulit sih. Nah, yang bagian sini itu kain. Nah, sekarang kita ngegas untuk mengetahui suara mesin. Gak ada apa-apanya. Nah, ini ada colokan untuk USB. Ini sih aftermarket. Nah, ini ada penyimpanan sesuatu untuk nyimpan kartu atau apapun. Nah, ini pengaturan AC. Pengatur kecepatan sama pengatur suhu. Nah, ini pengaturan wiper sama lampu sein. Terlalu minim ya fiturnya. Sekarang kita cek ke belakang. Jok bagian belakang, dia masih face to face. Nah, ini ada kaca geser. Gak ada headrest-nya. Ya, gak ada yang spesial lah fiturnya.
Nah, ini untuk pembuka tangki bensin. Nah, ini udah copot ini yang engkolnya. Nah, ini pengaturan senderannya manual sama pengaturan posisi. Nah, di sini itu ada tempat penyimpanan. Nah, sekarang kita matikan mobil. Demikian review saya tentang Toyota Kijang Super tahun 1989. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa.